Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mendapatkan box kulkas tanpa mesin, tanpa rak. Ini saya beli dengan harga Rp50.000. Apakah untung atau buntung? Untuk selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya. Yo! Tidak ada rak sama sekali. Jadi 50.000 itu yang kita harapkan cuma kulit dari boxnya ini dan nanti semoga ada tembaga beberapa on ya. Semoga nanti tembaganya ini pipa-pipa di dalamnya ini ada beberapa on sehingga bisa membateni kita. Bismillah akan kita klotoki box kulkas ini. Semoga untung ya 50.000 kulae.
Selesai sudah teman-teman pembongkaran sebuah kulkas tanpa kompresor. Ini cabin atau besi B-nya 14,5 kilo, tembaganya pipa 4 on, kemudian besi A 1,5 kilo, keras berbahan ABS ini 2 kilo, kemudian sebuah box berlapiskan spon itu kalau ada orang butuh saya bandrol 15.000 saja. Oke teman-teman, demikian pembongkaran sebuah box kulkas merek Nationale tanpa kompresor. Ternyata ya alhamdulillah masih untung. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.